Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, karena setiap video baru akan ada notifikasi dan teman-teman bisa nonton langsung. Oke, sesuai daripada requestan teman-teman, ini berkenaan dengan pencak silat ataupun silat yang ada di Melayu ya teman-teman, ada di Malaysia seperti itu. Di sini ada requestan sila untuk mereaction seni silat pulut tempur. Ini asli Melayu katanya seperti itu. Jadi langsung saja, saya penasaran sekali dengan silat pulut ini teman-teman. Jadi let's go, kita play videonya. Wadaw, asik. Ini kalau di daerah saya itu kayak kembangan gitu guys. Mungkin kalau bahasa Indonesia bunga. Bunga apa ya namanya ya? Oke. Ini suasananya kampung banget guys, enak gitu. Wow, sebenarnya suasananya sama dengan Indonesia ya guys. Ini kalau di kampung-kampung saya banyak juga seperti ini, dengan acara-acara seperti ini tuh hampir sama. Iya, masya Allah. Wush, gerakannya itu. Itu semua gerakan mengandung makna ya. Jadi tidak sembarangan. Allah, macam kembali ke zaman dahulu saya nih. Tengok macam ni, terus tengok musik-musik tradisional. Azik. Wow. Asik guys. Ini kalau udah tempur, kalau udah sabung ya namanya, itu banyak orang yang nonton kalau atraksi seperti ini. Ini masih belum ini, bentar lagi mungkin guys. Ini atraksinya bentar lagi. Ini masih kembangan. Asik musiknya. Oke, udah selesai. Oh, mantap ini. Ini memang khusus untuk dipertunjukkan seperti di perkawinan atau sunatan dan lain sebagainya, itu memang seperti itu guys. Ini pasti pertunjukannya seperti ini, tidak mungkin dipertunjukkan langsung seperti istilahnya tarung beneran di mana, di pasar dan lain sebagainya, enggak. Ini memang khusus untuk keindahannya, keindahan gerakan-gerakan silat dan lain sebagainya disatukan dengan itu, dengan musik maksudnya. Okay. Ini apakah yang terjadi setelah ini? Menikmati musik seperti itu, masya Allah. Oke, okay. Semakin dekat.
Oke, mulai. Lucu. Ya, banyak yang ketawa ini. Jadi kadang sebuah karakter dari orang tuh kan beda-beda. Pas nyerang dan lain sebagainya itu. Jadi membuat kita kayak, wah ini lucu banget gitu. Iya. Oke. Nah, ini bahasanya agak-agak asing bagi saya, guys. Mungkin ini bahasa daerah banget. Jadi agak susah sih. Wah, kena tuh. Wish, mantap. Oh, tanjaknya jatuh. Ini kayaknya yang abang-abang ini memang agak mengalah ya guys. Saya lihat seperti itu. Karena mungkin yang didapi oleh abang ini adalah lebih tua daripada dia. Oh lelah, lelah. Lelah mungkin ya, lelah. Oke, dah selesai ini. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi seni silat pulut yang ada di Malaysia. Dan so keren banget karena abang ini saya lihat agak-agak mengalah ya teman-teman. Jadi memang untuk apa namanya ya, mungkin hiburan saja seperti itu. Kalau memang abang ini tadi lebih serius lagi untuk menghadapinya mungkin lebih keren lagi seperti itu. Tapi di sini saya lihat abang ini agak mengalah karena memang yang di apa namanya ya, yang musuhnya itu adalah orang yang lebih tua seperti itu guys. Oke, itu saja reaction daripada saya. Salam dari pesilat Indonesia dan saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.